Antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nusalli wa nusallim ala hazan nabiyil karimil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisata liwajhikal karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa rizukna fahma. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah untuk menjadi tetamu Allah. Mudah-mudahan dengan peluang dan kesempatan yang Allah taala berikan kepada kita, mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada pagi ini, dan kita mengharapkan setiap daripada amalan yang kita kerjakan pada pagi ini dikira sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzatir riqa'i فإذا أتينا على شجرة ظليلة طرقناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني؟ قال لا. فقال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية الله ثلاثة. وفي رواية أبي بكر في صحيحه فقال من يمنعك مني؟ قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذي. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, disebut dikata kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, iaitu peperangan Dzatur Riqa'. Ini peperangan Dzatur Riqa', peperangan yang tidaklah besar. Faiza ataina, ada yang kata balik daripada peperangan itu, maka kami berjumpa melalui satu pokok yang rendang. Lalu kami meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok tersebut. Maknanya untuk berehat, untuk tidur sekejap. Ini di antara perkara yang diamalkan ataupun yang diambil peluang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk tidur sekejap. Begitu juga kita juga disuruh ataupun disarankan untuk tidur sekejap sebelum daripada Zuhur, yang kita namakan dengan qailulah. Qailulah ni penting tuan-tuan untuk kita dapat kekuatan untuk kita bangun qiyamulail. Kalau kita nak dapat kekuatan selepas daripada Zuhur sehinggalah kekuatan tu sampai pada malam, kita kena bangun, kita kena tidur sekejap sebelum daripada Zuhur. Lebih kurang dalam 10 minit ataupun 15 minit. Dia masa dia berbeza, dia akan ada kekuatan yang berbeza. Bahkan kadang-kadang kekuatan tu dua kali ganda berbanding dengan kita tidur selepas daripada Zuhur. Dia berbeza.
Ini yang diamalkan oleh pelajar-pelajar kita di madrasah-madrasah. Satu pondok yang paling besar di Fatani ialah Pondok Padapusu. Pelajar dia lebih kurang dalam 1,600 orang. 1,600 orang ni tuan-tuan semua wajib. Wajib solat subuh berjemaah. Dan tidak boleh imam yang kedua. Mana wajib solat subuh berjemaah. Dan pakaian dia adalah pakaian baju putih. Dan kita akan dapat tengoklah. Kalau tuan-tuan pergi ke madrasah ni, dia punya pondok Padapusu ni, kita akan dapat lihat ramainya pelajar. Dan waktu mana solat subuh tu penuh pelajar tu. Di antara undang-undang yang di antara yang strict, kan, antara undang-undang yang tak boleh nak dilanggar, iaitu dilarang untuk berbuat bising waktu qailulah. Kalaulah orang tu keluar daripada pondok dia waktu qailulah, kena denda orang ni. Kan. Paksa tidur. Kan, kadang-kadang budak ni bila dia pergi pondok, payah tuan-tuan nak tidur. Dia nak setting minda dia. Budak-budak ni main lepas zuhur dia tidur. Waktu mana qailulah tu dia tak tidur, dia pergi mandi kolah, dia pergi basuh baju. Tak boleh nak keluar, sehingga dia buat undang-undang, kalaulah kamu tak boleh nak tidur juga, kamu jangan turun daripada pondok kamu dan jangan kamu buat bising. Maknanya macam tu. Kita boleh tengok hanya binatang sahaja yang berjalan waktu tu. Mana-mana pelajar yang buat bising, yang tak tidur, mereka akan ambil nama dan pelajar tersebut akan diberikan hukuman selepas waktu asar. Sebab apa strict sangat dia punya undang-undang tersebut? Kerana nak dapatkan kekuatan belajar selepas daripada zuhur. Kita akan dapat lihat sendiri perbezaan pelajar ni, pelajar-pelajar yang lama yang duduk menadah kita. Lepas zuhur dia akan jadi mengantuk. Bukan mengantuk biasa tuan-tuan. Sampai merah mata. Berair mata tu. Mengantuk sangat. Menguak tu berapa kali menguak lah. Kalau tak tidur. Sebab dia punya masa mereka, waktu malam mereka tidur lebih kurang dalam 3-4 jam saja. 3 jam, kadang-kadang 4 jam. Kalau kelas yang terakhir sekali bermula pada pukul 1:30. Kelas yang terakhir. Maka kelas tu mungkin habis pukul 2 suku. 15 minit tu mereka akan gunakan juga masa untuk merujuk kitab-kitab, baca kitab yang mereka belajar itu. 2:30 paling awal tidur. 2:30 paling awal dan pukul 6 dah bangun dah. Pukul 6 bangun, pas subuh tak boleh tidur, tak ada masa dah. Sampailah malam esok pula. Ha, itu. Sebab tu dia gunakan masa qailulah lah masa untuk mereka berehat. Dan kita akan dapat tiap orang yang berehat waktu qailulah ni, dia akan dapat kekuatan walaupun dia main pada lepas asar tu. Main bola sampai peluh. Habis dia punya dia punya peluh sangat tu, letih penat, tapi dia dapat kekuatan juga untuk belajar selepas daripada tu. Ha, ini sebab tu kita kata ni secara pengalaman, secara pemerhatian saya tengok pada para pelajar yang perbezaan antara orang yang qailulah dengan orang yang tidak qailulah. Ada juga yang dapat kekuatan yang tak tidur waktu qailulah. Kan? Ada seorang guru ni. Dia ni antara, dia di antara seorang ulama yang disenaraikan pejuan Fatani. Dia ni. Dia di antara, ada kata dia ni bekas pegawai belajar tinggi dan menjadi pegawai bekerja dengan kerajaan Siam. Sehinggalah pada umur dia dekat dengan 26-27. Barulah dia nak belajar pondok. Barulah dia nak belajar agama. Waktu dia belajar agama tuan-tuan, umur dia dah tua dah. Nak kejar untuk jadi ulama ni, dia mesti lebih daripada orang lain. Waktu mana orang lain qailulah, dia gunakan masa tersebut, dia pergi naik, dia naik basikal, dia pergi jauh, lalu dia menghafal seorang diri. Waktu qailulah tu dia gunakan untuk belajar dan untuk menghafal. Hasilnya
dalam masa yang singkat, singkat pun beberapa tahun juga lah, sehinggalah dia disenaraikan di antara ulama yang besar di Fatani. Mana ada juga, tetapi kebanyakannya dia mesti qailulah. Sebab tu Nabi kata istainu bi qailulah. Istainu bi qiyamulah. Qiyamulah bi qailulah. Kamu ambillah pertolongan dengan qailulah tu untuk kamu bangun pada waktu tengah malam. Tapi kalau ada masa lah, ni ada kerja pun tidur juga. Itu tak kira. Itu. Tidur pun sekejap. Kalau sejam tu lama tu, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita ada pelajar-pelajar tahfiz, kita kena galakkan mereka untuk tidur sekejap. Dia tak rugi masa tersebut sebab kualiti masa dia selepas daripada zuhur itu lebih berharga daripada waktu dia tidur. Kita kata rugi ya ustaz kalau tidur. Rugi masa satu madah. Kita kena tengok kualiti waktu tu. Selepas daripada zuhur, kamu akan dapati pelajar tu lebih kuat dan lebih bertenaga dan lebih banyak menghafal sebelum, maknanya jika mana dia ambil kuliah ataupun dia tak ambil kuliah. Ini sebab setengah-setengah mak tahfiz dia tak kuliah. Saya pun pelik kenapa dia boleh buat undang-undang sebegitu. Sebab kebanyakan mak tahfiz dia akan bagi para pelajar dia untuk rehat. Kebanyakan dia. Kalau mahat tahfiz yang tak bagi pelajar dia untuk rehat waktu zuhur, untuk tidur sekejap, dia seolah-olah maknanya ialah mendera para pelajar tu. Kena ingat dia punya masa tu, kan? Menghafal dia bukan satu benda senang. Sebab tu kalau orang tanya, boleh tak kalau saya umur 30 lebih nak menghafal Quran? Boleh, tak ada masalah. Tapi masa yang paling, kita kata masa yang paling kita kata dapat mendisiplinkan kita untuk menghafal Quran ataupun untuk baca Quran ialah selepas daripada waktu solat. Itu masa yang paling berdisiplin. Lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Ini waktu yang paling berdisiplin. Waktu yang paling kita kata bagus. Kalau kita nak susun masa kita. Sebab tu dia punya beberapa jadual pengajian di peringkat madrasah, dia mengikut selepas daripada waktu solat. Dia tak ikut pukul 11, pukul 11 dia tak ikut, tapi dia ikut selepas daripada waktu solat. Itulah waktu untuk mengaji. Dia punya perbezaan tu. Cuba susun waktu kita, kehidupan seharian kita berdasarkan kepada waktu sembahyang. Sembahyang pada awal waktu, maka kita akan dapati dia punya kualiti masa itu akan lebih berbanding dengan kita solat lewat. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mana Nabi rehat sekejap. Pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan lihat, Nabi berehat. Dan para sahabat juga berehat pada waktu ni. Sedangkan mereka ni baru balik daripada peperangan. Kalaulah balik daripada menjual. Contohnya tuan-tuan daripada pergi menjual, bawa duit yang banyak. Lalu tiba di satu tempat, berani ke tidak kita tidur waktu tu? Tak berani. Sebab apa tak berani? Sebab kita takut duit kita tu diambil oleh orang lain. Ya. Tapi peperangan ni lebih dahsyat daripada tu lagi. Bila peperangan ni dia akan ramai musuh. Tetapi macam mana, bagaimana para sahabat dan Nabi mendapat ketenangan pada waktu tu sehingga mereka dapat tidur pula. Sama dengan kita datang kuliah, kita tidur. Sebab tu. Sebab apa? Sebab kita rasa tenang. Sebab kita tak ada apa-apa. Relax. Kan? Kita rasa tenang. Kalaulah dalam waktu kita derai, waktu kita mana, kita tak berani nak tidur. Sebab dalam ancaman waktu tu. Ini tuan-tuan. Baik. Tak apa tidur waktu kuliah. Yang tak bolehnya tak datang kuliah. Itu tak boleh. Itu yang tak datang surah tu masalah. Baik. Faja'a rajulun minal musyrikin. Maka datang seorang laki-laki daripada musyrikin. Ada yang kata Arabi datang waktu tu. Wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allakum bisyajarati. Dan pada waktu tu Nabi menggantungkan pedang dia di atas satu pokok.
Nabi ada pedang, tapi Nabi tak gunakan pedang tersebut untuk untuk menyakiti umat dia ataupun untuk menyakiti makhluk. Dalam sejarah hanya seorang sahaja yang pernah disakiti ataupun yang pernah Nabi cederakan dia. Itu adalah orang yang pertama dan dia adalah orang yang terakhir yang disakiti ataupun yang dicederakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang je. Saya tengok nama dia. Sebab orang ni melampaui batas. Kalau kita lihat dalam sisi-sisi peperangan, Nabi memberikan pedang dia kepada para sahabat. Sebagai contoh dalam satu peperangan, dalam peperangan Uhud. Bila Nabi kata, siapa di kalangan kamu yang berani untuk mengambil pedang ini dan menunaikan hak pedang ini? Semua sahabat tak berani nak angkat tangan kecuali apa nama? Abu Dujanah, kalau tak silap nama dia. Dia seorang sahaja yang berani. Bila dia ambil pedang Rasulullah, dia masuk dalam peperangan Uhud. Lalu dilihat oleh Zubair bin Awam waktu tu. Dia tengok, dia kata, bila aku lihat pergerakan Abu Dujanah, tidak ada seorang pemusuh yang dapat melepasi Abu Dujanah, melainkan musuh tersebut mesti akan rebah di hadapan dia. Ni orang ni berani. Sebab dia pelik sahabat-sahabat yang besar. Antaranya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tak berani untuk mengambil pedang tersebut. Tapi orang ni berani. Berani tu padah dengan dia. Sebab dia menunjukkan keberanian dia dalam peperangan tadi. Dengan peperangan Uhud. Nak sebut Nabi ada pedang tapi Nabi gunakan pada tempat yang betul. Fakhtaratahu, maka Arab Badui tadi mengambil pedang Nabi lalu dihunuskan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Nabi tersedar. Bila Nabi tersedar, dia pun tanya, takhafuni ya Muhammad, kamu takutkah kepadaku wahai Muhammad? Dia tanya kepada Rasulullah. Dan waktu tu Nabi kata la, Nabi kata tidak. Yang ni aku tak takut pun pada kamu. Kalau mudah hari ni ialah kalau seseorang tu dia ambil pistol lalu dia pun dia punya diletakkan di atas kepala kita. Waktu tu dia tanya, kamu takut ke tidak padaku? Ini sebagai gambaran. Nak tunjukkan macam mana waktu tu saat-saat genting. Dalam saat yang genting ni Nabi menunjukkan keberanian dia kepada kita. Sebab tu disebut oleh ulama, Nabi ni di antara orang yang paling berani sekali di kalangan manusia. Paling berani. Contoh dalam peperangan Hunain, ni nak sebut berani tak berani Rasulullah. Keberanian Rasulullah sehinggalah dalam peperangan Hunain, waktu mana musuh duk serang hendap, bila musuh datang ke depan secara mengejut, para sahabat kebanyakan daripada mereka, hatta ulama kata separuh lari. Nabi tak lari, Nabi ke depan. Ni berani. Bila orang serang hendap, biasanya kita akan lari ke belakang sebab kita takut kita ni cedera. Tapi Nabi ke depan sehingga Abbas menyebut, kalaulah aku tidak memegang tali kuda Rasulullah, nescaya dia akan tuh ke depan. Ini sebut keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berani Nabi itu dia bertindak mengikut kehendak Allah, mengikut kehendak syarak. Marah Nabi dengan sebab Allah Ta'ala suruh marah. Nabi gunakan keberanian dia bukan untuk menentang kebenaran. Tapi Nabi gunakan keberanian dia ialah untuk menegakkan kebenaran. Menentang orang yang dizalimi. Menentang orang yang zalim. Memberikan hak kepada orang yang dizalimi. Itu keberanian dia. Sebab tu dalam sifat, dalam hidup kita ni tuan-tuan, iaitu Allah Ta'ala buat dah sifat baik dan sifat buruk kan, yang secara zahir. Orang yang berjaya ialah orang yang mampu untuk menzahirkan sifat-sifat tersebut pada keadaan-keadaan yang tertentu. Sebab tu Nabi turun kan, Nabi diutuskan untuk nak mengajar kepada kita macam mana kamu nak gunakan sifat-sifat tersebut kan. Sifat sombong ada dalam diri kita. Sifat tawaduk ada dalam diri kita. Bila kita nak gunakan sifat tawaduk dan bila masa kita nak zahirkan sifat sombong tersebut. Bagai contoh sifat kedekut mesti ada. Ada dalam diri kita, Allah Ta'ala buat dah. Sifat pemurah juga ada.
Bila mana, bila masa kamu nak guna sifat-sifat tu. Begitu juga sifat berani dan sifat penakut. Ada. Nabi ajar pada kita, takut kamu kena gunakan pada Allah. Kamu kena takut kepada Allah. Sehingga takut kamu tu tak diam, sehingga dapat menggentarkan hati kamu. Bila kamu takut pada Allah, maka dia akan rasa lahirkan sifat kasih sayang Allah Ta'ala kepada kamu. Ini berbeza dengan sifat mana sifat berani tadi. Berani untuk menegakkan kebenaran. Jangan tertukar. Jangan kita kata berani untuk menentang kebenaran. Menentang kebenaran berani sangat. Tetapi untuk menentang kebenaran ataupun melanggar syariat berani. Dengan Allah Ta'ala berani. Tapi dengan musuh Islam takut. Dengan harta takut. Takut tak dapat rezeki. Bimbang takut perut nasib tu hilang. Bimbang takut sangat. Ini satu sifat yang tak kena diletakkan pada tempat dia. Ha, sebab tu nak tahu macam mana nak gunakan sifat-sifat tersebut. Dia mesti memahami ataupun kita mesti mempelajari maknanya ilmu-ilmu tersebut dalam bab tasawuf. Ha, tu tuan-tuan. Tasawuf ni bukan bermakna sampai kepada peringkat tarikat. Itu tasawuf ni ialah wajib juga belajar. Itu memahami sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk. Kalau orang tu dia tidak memahami sifat-sifat yang baik dan buruk, dia tidak akan dapat membersihkan hati dia. Dia makin kita ni tuan-tuan, kalau kita membiarkan hati kita dia akan jadi rosak. Kalau enjin kereta kita tak pernah servis. Bagaimana keadaan enjin kita? Kereta tu mesti habislah. Rosak teruk kan, dia punya minyak hitam tak pernah tukar. Macam mana keadaan enjin tu? Begitu juga hati, kalau kita tak servis, kita tak cuci hati kita tersebut, dia akan makin hari makin membaroh. Sebab sifat dalam diri kita ni, nafsu ni, dia kecenderungan kepada maksiat. Kecenderungan dia. Bukan kata semestinya, tapi kecenderungan dia kepada maksiat. Bukan kecenderungan kepada ibadah. Hanya orang yang dapat menundukkan nafsu dia saja, nafsu dia itu akan membawa kecenderungan kepada ibadah. Ini. Baik. Lalu dia pun tanya lagi, famay yamna'uka minni wahai Muhammad? Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu daripada aku hari ini wahai Muhammad? Dan Nabi menjawab, Allah. Dan ada riwayat lain Nabi jawab 3 kali. Kan, bila Nabi jawab Allah, lalu gugurlah, jatuhlah pedang yang dipegang pada oleh Arab Badui tadi. Dalam hadis ni yang kedua nak menunjukkan bagaimana tawakal dan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam keadaan macam mana sekalipun tawakal, kan dia punya keyakinan dia kepada Allah. Kan. Sebab tu ada orang kok, kalau tuan-tuan lihat cerita Pok Ya Con Codi, kan. Pernah tengok ke tuan-tuan tak tengok cerita Pok Ya Con Codi? Kan, Con Codi kan. Dia Con Codi ni sebab dia haja dia punya hotel Kongkok tu CON Con CO DE Con Codi disebut. Betul ada sungguh tuan-tuan, bukan main-main tu. Cerita ada orang 70-an. Dia punya haja Kongkok tu jadi Con Codi. Kan kalau kita tak tahu memang Con Codi tu. Dalam cerita tu dia sebut, dia kata bila ada sahabat dia ambil pistol nak tembak dia. Dia pun sebut, dia kata, kalau Allah Ta'ala takdir pada kamu untuk bunuh aku, kamu bunuhlah aku. Tapi kalau Allah Ta'ala tak takdirkan, kamu hari ini sebutir peluru pun dia takkan luk hari ini. Ini sebut. Itu perkataan, keyakinan tu. Perkataan-perkataan ni, di antara perkataan yang peringkat-peringkat wali lah guna. Kan? Tapi Pak Ya Con Codi guna. Ini nak sebut ialah keyakinan Nabi SAW. Sebab tu, dalam satu hadis Nabi sebut, la tuharriku zarratan illa biiznillah. Tidak dapat menggerakkan satu zarah tu kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu zarah pun tak dapat bergerak, benda kecil tak dapat bergerak dengan kecuali dengan izin Allah, apatah lagi perkara-perkara yang besar. Ini sebab tu ulama kata hadis ni, dia punya hadis ni
di antara amalan untuk kita kunci rumah kita. Kalau tuan-tuan nak pergi kampung, nak balik kampung, ni di antara cara lah ataupun ikhtiar. Waktu mana tuan-tuan kunci mangga tu, kan? Lepas kita kunci apa semua sekali, waktu kita kunci mangga tu kita baca la tuharriku zarratan illa biillah. Insya-Allah rumah kita tu akan selamat. Insya-Allah, kan? Ni nak sebut. Ni antara dia punya apa? Dia punya satu amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita lah untuk itu. Baik. Maknanya ialah keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa saqata saifu fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pula mengambil pedang tersebut dan Nabi tanya pada dia, may yamna'uka minni? Nabi ambil dan Nabi pula hunus kepada laki-laki tersebut. Nabi kata, siapakah yang dapat selamatkan kamu hari ini? Tadi laki-laki tu ambil pedang Nabi, dia hunuskan. Ni giliran Nabi pula. Lalu laki-laki ni sebut, kun khaira akhizi. Jadilah kamu Muhammad orang yang sebaik-baik memegang pedang. Sebab apa laki-laki ni dia tak sebut maknanya berpegang kepada sembahan berhala dia? Dia tak kata Latta wal Uzza. Yang dapat selamatkan dia pada hari itu. Sebab orang yang tidak beriman kepada Allah, pegangan dia rapuh. Orang yang beriman kepada Allah, makin tinggi keimanan dia, makin tinggi keyakinan dia. Ini pegangan dia makin kuat. Hanya orang yang beriman kepada Allah Taala sahaja yang sanggup bersusah payah untuk maknanya untuk memenuhi maknanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pegangan tu penting tuan-tuan. Arab Badui tadi pegangan dia rapuh, sebab tu akhir sekali dia minta kepada Nabi supaya jadi baik. Diminta pada Nabi supaya memaafkan kesalahan dia yang menghunuskan pedang tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pegangan tu. Cuma ada pegangan-pegangan yang salah. Kan ada pegangan-pegangan kepada satu pegangan yang sesat, tapi dengan sebab pegang dia tu dia dapat juga melakukan perkara-perkara tu. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan tengok orang golongan yang beragama Hindu, ada rumah dekat rumah saya tu, dia ada di Gombak, dia ada kuil, dia ada surau. Kan sini tak ada, kan? Kuil, surau dekat. Saya tengok bila kita nak pergi kuliah subuh, kan, kita nak pergi kuliah subuh dalam pukul 5:30. Mereka dah turun dah. Siap pakai dia punya hari apa bulan 1 itu. Kan dia bukan yang baru ni. Dia punya dahsyat tak dahsyat tuan-tuan, dia tak pakai baju. Kan. Pakai kain sarung saja. Saya fikir tak sejuk kau orang ni. Kan. Dia punya kuil dia pukul 5 dah cerah dah. Penuh dah kereta. Dia punya penganut-penganut dia datang untuk kita punya untuk ibadah dia. Maknanya tetapi surau duduk sebelah tu tak ada, tak cerah. Dia pernah berlaku tuan-tuan kes. Surau tu tak, maknanya dia tak buat kuliah subuh. Dia kata pernah sekali dia jemput ustaz untuk kuliah subuh. Bila dia jemput ustaz untuk kuliah subuh, ustaz tu datang daripada Bangi, jauh. Daripada Bangi Gombak jauh. Kebetulan hari tu ustaz sampai dah. Ustaz sampai dalam pukul 6, 6 suku 6. Macam itulah. Bila ustaz sampai tu, surau tu gelap. Sebab kebetulan bila hari tu tak bangun. Bila tak bangun, AJK semua tak bangun hari tu. Ustaz tu sampai sembahyang di luar, di beranda macam tu, luar. Sembahyang seorang, lalu telefon ke AJK, lalu semua AJK tadi semua tak bangun. Dengan pengurusi tak bangun, CEO apa semua sekali tak bangun. Lalu akhir sekali dia kata, malu kat ustaz tu, lepas tu dia tak buat dah. Kuliah subuh dia pun tak buat dah. Ini malu kepada kuil. Kuil sebelah tu pukul 5 dah bangun dah. Tu tak pergi ke di Batu Kif lagi. Di Batu Kif dekat Tai Pusam hampir 24 jam. Kan dia punya penuh. Dia punya tu. Tuan-tuan tak lalu kawasan tu. Walaupun pegangan mereka pegangan yang sesat. Kan dia punya pegangan mereka, keyakinan mereka ialah keyakinan kepada perkara yang salah, tetapi mereka dapat bangun untuk buat benda tu.
Ini sebab tu tuan-tuan. Jadi dalam di dalam hadis ni, seorang Arab Badui ni keyakinan dia rapuh kepada pegangan dia sendiri. Bila rapuh, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada dia. Nabi kata, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadu wa anni Rasulullah." Nabi kata, "Adakah hari ini kamu akan mengucap syahadah hari ini?" Secara mudahnya. Lalu dia berkata, "La, tidak." Dan dalam hadis ni Nabi menggunakan tashhadu an la ilaha illallah. Maksud Nabi gunakan perkataan, "Adakah kamu akan melafazkan syahadah?" Nabi sebut dengan perkataan jelas, "Ashhadu." Kan, ashhadu. Sebab tu dalam mazhab kita, bagi orang yang mula-mula nak masuk Islam, dia kena lafaz ashhadu. Mazhab kita dengan lafaz yang soreh, lafaz yang jelas, ashhadu. Berbeza dengan mazhab lain. Mazhab lain cukup kalau memadai orang tu, dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mazhab kita dia kena kata ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini kerana Imam Syafi'i berdalilkan kepada satu hadis. Hadis itu Nabi kata, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka ashhadu, sehinggalah mereka bersaksi tersebut. Mana sebab tu Imam Syafi'i kata kena gunakan lafaz yang sahih ashhadu. Sebab tu kalau kita tengok pandangan-pandangan ulama ni, kalau contohnya ada seseorang yang datang mualaf nak masuk dalam Islam, tiba-tiba dia tak boleh sebut ashhadu. Dia boleh kata la ilaha illallah saja. Maka waktu tu kita kata ajar pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha, lepas tu boleh kita ajar pada ashhadu. Ini yang kita sebut sebagai keluasan dari sudut fiqh ataupun keluasan dari sudut perbezaan khilaf di kalangan para ulama. Kan? Khilaf kerana kedua-dua di antara ulama ni menggunakan hadis, dua-dua menggunakan hadis. Pandangan lain juga menggunakan hadis yang sama tetapi lafaz yang berbeza. Kalau tadi Imam Syafi'i yang hadis pada Imam Syafi'i hatta yashhadu, tetapi ulama lain sebut hatta yaqulu. Dia punya perbezaan pada lafaz hadis tersebut. Dan sebab tu setiap daripada ulama dia memberi pandangan mengikut kepada nas. Adalah menjadi suatu kesalahan kalau kita kata ulama tu dia memberikan fatwa pandangan tidak menggunakan hadis. Salah. Setiap daripada imam mazhab bila dia berfatwa, dia berpandangan, dia mesti gunakan hadis. Cuma hadis tersebut adalah adakah hadis tu dari sudut pangkat darjat tu dia berbeza di sisi ulama. Sampai sekarang ulama kebanyakan dari bab pangkat hadis ni ulama masih lagi khilaf. Antaranya Imam Al-Jauzi dengan Al-Hakim khilaf. Disebut dalam kitab bahawa Al-Jauzi dengan Al-Hakim di antara ulama yang tasahul. Kalau darjat hadis yang diberikan oleh dua ulama ni, hendaklah ulama kata kamu berhati-hati. Hendaklah kamu cek balik. Sebab Al-Hakim bila dia meletakkan darjat hadis, status hadis tu dia mudah untuk mentashihkan. Makna satu lagi, Ibn Jauzi dia mudah untuk mentadaifkan hadis tersebut. Sebab tu pangkat hadis tu pun berbeza-beza. Sebab tu ada pandangan hadis tu hadis pada pandangan lain, maknanya hasan, ada kata hadis tu hadis yang daif. Ini pandangan berbeza mengikut ulama-ulama hadis. Bila khilaf, maknanya kita kena berlapang dada lah. Kita tidak boleh menggunakan satu hadis saja. Makna mesti berlapang dada. Makna itu di antara maknanya ialah pandangan-pandangan ulama berkenaan dengan hadis tersebut. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan lihat dalam bab setuh laki perempuan, ada yang kata dalam satu kisah apabila Siti Aisyah, Sayyidina Aisyah, dia waktu Nabi solat malam kaki dia tersentuh dengan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak, maknanya tak batal solat Nabi dan Nabi tidak mengambil wuduk balik. Makna dalam hadis ni dia ada ihtiyat, dia ada hati-hati di kalangan para ulama. Di antara mazhab kita menyebut adakah si Sayyidina Aisyah itu tidur dalam keadaan tak pakai sarung kaki. Kan tidak disebut dengan jelas adakah kulit berkulit
bersentuhan. Sebab tu pandangan ulama dalam mazhab kita tentang memahami hadis tu menyebabkan berlakunya khilaf di kalangan dengan mazhab-mazhab yang lain. Sebab tu kalau kita kata mazhab Imam Syafi'i tidak gunakan hadis sahih, itu salah. Itu salah. Itu pandangan yang salah. Sebab Imam Syafi'i menggunakan hadis sahih pada pandangan dia. Pada pandangan Imam Syafi'i, hadis itu hadis yang sahih dan yang boleh digunakan. Ini sebab tu setiap daripada Imam Mujtahid, ini dia menggunakan hadis, maknanya nas yang sahih sebelum daripada mereka berfatwa. Ini sebut. Yang mana itu khilaf di kalangan ulama. Lalu golongan ataupun Arab Badu ini sebut, dia kata la walakinni uahiduka alla uqatilaka wala akuna ma'a qaumi yuqatilunaka fa khalla sabilahu. Lalu orang ni kata la, makna tidak, tetapi dia kata aku berjanji bahawa aku tidak akan memerangi kamu wahai Muhammad, dan aku juga tidak akan bersama-sama dengan mereka yang memerangi kamu. Maka Nabi pun membebaskan dia, melepaskan orang tersebut, dan para sahabat pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Kalau tuan-tuan lihat dalam hadis ni, orang tu cuba nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tu cuba nak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi membebaskan dia? Dalam keadaan yang lain, bila orang tu mencaci Nabi, bila orang tu nak, maknanya nak menyakiti Rasulullah, dan Nabi mengarahkan para sahabat supaya pergi pancung kepala orang tu. Ataupun disebut ulama kata kalau orang tu mencaci Nabi, orang tu menghina Rasulullah, dia telah melanggar sapu, dia kata melanggar satu lampu merah. Mana satu kesalahan yang besar yang dilakukan oleh orang tu. Tapi kenapa dalam hadis ni Nabi membebaskan orang tu? Sebab ulama sebut dia ada perbezaan, dua keadaan yang berbeza. Ulama kata kalaulah orang tu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak ada kaitan dengan agama, maka Nabi akan membebaskan orang tersebut. Begitu juga kalau tuan-tuan lihat kan, pernah kita dengar seorang Yahudi buta yang Nabi suap makanan kepada dia setiap hari, dan setiap hari itulah dia mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi suap makanan kepada dia, waktu tu dia caci Rasulullah. Tapi Nabi tak berhenti keesokan hari dia, mana disuap pula makanan kepada orang tersebut. Maknanya ialah Nabi memaafkan orang tu. Akhir sekali, orang yang dimaafkan oleh Rasulullah ini, kebanyakan daripada mereka memeluk agama Islam. Penduduk Taif memeluk agama Islam. Penduduk Mekah, kebanyakan mereka antaranya ialah siapa dia punya, banyaklah di antara mereka. Kebanyakan bila Nabi memberikan kemaafan pada mereka, kebanyakan mereka masuk dalam Islam. Kemaafan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bagaimana luahnya ataupun bijaknya Nabi dalam fikir dakwah dia. Dan begitu juga Nabi nak ajar pada kita. Nabi nak ajar bagaimana, maknanya marah kamu dan sifat rahmat kamu, sifat kasih sayang kamu tu mesti lebih daripada sifat marah kamu. Kamu marah tu sebab apa? Dan kamu sayang tu dengan sebab apa? Kalau orang menyakiti kamu saja, maknanya tidak menyakiti Islam, mana Nabi memaafkan orang tu. Makna kasih sayang Nabi, harapan Nabi bahawa orang tu beriman pada Allah Ta'ala itu lebih tinggi. Sebab tu seorang da'i, dia mesti ada sifat mahabbah kepada mad'u dia. Kalau dia tidak ada sifat mahabbah kepada mad'u dia, dia tidak akan berjaya. Kalaulah dia ajak pada orang, tiba-tiba orang tu marah pada dia. Setiap kali dia ajak, orang tu marah pada dia dan dia marah balik, orang ni dia tak akan berjaya dalam jalan dakwah tu. Sebab tu bila orang marah, dia kena sabar. Dan dia kena sayang kepada orang tu. Dia sama kita kena anggap bahawa kita sedang menegur anak kita. Kan? Anak kita, berulang kali kita tegur dia, kita tak rasa jemu. Sebab apa? Sebab kita sayang pada dia.
Isteri kita, berulang kali kita tegur dia, walaupun dia lawan juga, kan? Kan isteri kita, kan? Dia lawan juga, dia tak dengar juga, tapi kita berulang kali ingatkan dia. Sebab apa? Sebab kita sayang pada dia ataupun takut pada dia. Itu dia antara, ya. Mana kebanyakannya sayang lah. Ini nak sebut fikir dakwah Rasulullah. Adapun mereka-mereka yang mencaci Nabi, yang nak membunuh Nabi, seperti mana Yahudi Bani Nadir, dan dia ada kaitan dengan agama, Nabi menghalau orang ni. Nabi tak maafkan kesalahan dia. Ini dua perbezaan yang kita mesti faham. Cuma kalau orang tu mencaci Nabi pada hari ini, kebanyakan orang tu dia melakukan, maknanya menghina kepada agama Islam. Sebab Nabi ni dia merupakan satu sumber Islam tu. Percakapan Nabi, dia punya perbuatan dia, ikrar dia, semuanya adalah sumber kepada syariat tu. Maksudnya kalau menghina Rasulullah, itu bermakna menghina kepada Islam. Itu. Cuma hari ni macam tu. Cuma Nabi keadaan tu, Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi nak ajar pada kita. Bahawa bila orang mencaci kamu, maknanya ialah mengutamakan makna kemaafan kepada dia selagi mana dia tidak memberikan kesan kepada agama. Sebab ma'ada dan sebab marah kamu itu mesti ada sebab. Bukan marah dengan sebab diri kamu saja. Marah dengan sebab dia pijak kaki kita. Memang marah. Kan? Tapi kalau dia tak sengaja, kita tak marah. Kan? Itu di antaranya. Marah kerana Allah dan benci juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Cerah dah. Kan? 7:30 cerah lah. Tuan-tuan, kita boleh berhenti dah. Itulah tuan-tuan, mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan kita mendapat manfaat daripada perbincangan kita, insyaAllah. Wallahu alam, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu kelemahan saya. Saya gantikan Ustaz Alif Mahari ya, pada pagi ini dia balik ke Terengganu dan dia minta umumkan derma untuk Madrasah Darul Ansar. Madrasah Darul Ansar Ustaz Kamaruzzaman tu. Ustaz Kamaruzzaman Al-Basungi. Sekarang ni dalam proses untuk membina satu tembok untuk dia buat di belakang madrasah. Sebab madrasah ni tiap-tiap, boleh katakan tiap-tiap tahun kena banjir. Tapi tembok ni dibuat untuk mengelakkan banjir tu. Maksudnya dia nak sudahkan dia punya tembok ni sebelum 10 hari bulan ni. Dia kos RM30,000. Tapi dia nak kumpulkan paling kurang RM11,000 dalam masa sebelum 10 hari bulan ni untuk buat asah tu. Jadi sebelum, lepas tu barulah madrasah ni dia akan sama pembangunan dia. Pembangunan lain terhenti dulu kerana nak fokus kepada nak siapkan tembok di belakang madrasah tu. Sebab kalau tuan-tuan lihat, kadang-kadang banyak kena, kadang-kadang sikit kena. Kan dia punya banjir tu. Tak silap tahun lepas ke dua tahun lepas kena teruk. Sampai kena panggil petugas-petugas pula untuk pergi bersihkan dia punya madrasah tu. Madrasah di bawah tu, dan kalau air bukit yang kuning-kuning tu, dia teruk lah tuan-tuan kena. Macam boh kuning yang di Kelantan hari tu, memang teruk, selut saja dekat dengan tinggi tu. Sampai buku lali, selut saja. Sampai tahap kalau dia tak cuci, dia akan jadi kerah, selut tu. Itu. Jadi mudah-mudahan dengan sumbangan yang tuan-tuan berikan pada pagi ini menjadi kafarah kepada segala dosa kita. Mudah-mudahan menjadi penolak bala, mudah-mudahan menjadi apa, harta yang berharga dan aset berharga di hari kiamat, insyaAllah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'na. Rabbana innana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang ingin menderma,
untuk pembinaan tembak insyaAllah kita ada petang jadah. Semoga dia berita menjadi tembak untuk kita menghalang daripada api neraka insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam ni kita ada forget wancana berkenaan hala tuju mahkamah syariah yang akan dikenalikan oleh Ustaz Najaham dan juga peguam mahkamah syariah Ustaz Zubir Umbus. Jadi jemaah silakan hadir, dan kalau boleh silakan seorang lah kalau ada sesi soal jawab insyaAllah.